Wilayah Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, biasanya kerap dilanda banjir saat masuk musim hujan. Sebagai bentuk antisipasi, puluhan pemuda di wilayah RW 9 Sasana Budaya berinisiatif melakukan aksi kerja bakti. Kegiatan yang dinamakan GPLI yang berarti Gerakan Peduli Lingkungan, sebelumnya juga kerap dilakukan di wilayah Panjunan, dengan membenahi saluran air yang dipenuhi sumbatan, sampah maupun tanah. Kegiatan kerja bakti ini merupakan persiapan dalam menghadapi musim penghujan untuk meminimalisasi terjadinya banjir. BPBD Kota Cirebon menyebut wilayah Pekiringan masuk dalam daerah rawan banjir, disusul Kalijaga dan sepanjang pesisir. Pertama di Kelurahan Kalijaga, kedua Kelurahan Pekiringan, yang ketiga itu di wilayah sepanjang pesisir ya, ada Kelurahan Sepuan, terus Kelurahan Mangkuk, itu memang kita untuk banjirop juga kita antisipasi juga gitu. Banjirop di daerah mana? Di wilayah yang berdekatan dengan bibir pantai gitu. Oke. Diharapkan aksi bersih-bersih ini bisa dilakukan di lingkungan-lingkungan lainnya yang memiliki resiko potensi banjir. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.